Halo semuanya, salam jumpa, ketemu lagi kita di konten Ada Apa Hari Ini. Dan seperti biasa, untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu, tekan tombol like-nya dan tinggalkan komentar bijak. Jangan lupa tekan loncengnya dan bagikan. Kalau sudah, mari kita lanjut. Teman-teman netizen yang luar biasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua dan semoga saja limpahan keberkahan dan keberuntungan terus diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa, pemilik langit, bumi dan seluruh isinya. Nah, seperti biasa, saya Rudi Hartono kembali mengajak kalian melihat peristiwa hari ini di Ada Apa Hari Ini. Perjalanan luar biasa kita kali ini, teman-teman netizen. Saya awali dengan mengajak kalian ke Mapolres Parepare, tentu saja untuk melihat persiapan apel operasi keselamatan. Dan ingat teman-teman, ini berarti mulai hari ini kalian harus memperhatikan kelengkapan saat berkendara, mana helmnya, mana surat-surat kelengkapan surat kendaraan dan segala macamnya sebelum menggunakan kendaraannya. Teman-teman, yang lagi bikin ramai netizen di media sosial itu adalah perkara sendal jepit ya. Dan hingga saat ini masih terus jadi bahan pembicaraan. Dan saya pun sempat melakukan survei di beberapa lokasi. Hasilnya memang ya beragam juga sih. Nah, sebenarnya teman-teman, perkara larangan memakai sendal jepit ini hanya berupa himbauan demi keselamatan pengendara itu sendiri. Jadi jika ingin berkendara dengan aman, ayo pakai sepatu apa segala macamnya, supaya kalau misalnya kita tidak ingin ya ada sesuatu yang tidak kita inginkan, ya kakinya masih bisa tetap aman gitu ya, nggak lecet, nggak apa. Ya kalau misalnya pengen menggunakan sendal jepit ya monggo, tapi ya risikonya, masalahnya adalah aktivitas emak-emak di beberapa daerah yang memiliki pasar tradisional yang punya level kebecekan yang lumayan. Nah, ini yang menurut mereka memakai sepatu adalah masalah besar saat di pasar. Dan urusan ini tentu menjadi sangat ribet. Di beberapa kota yang memiliki sistem perdagangan modern, tentu bukan masalah sih, ada mall yang lengkap tanpa becek, jalanan juga mulus tanpa lubang, tanpa genangan air, itu sih gak masalah. Tapi kalau di daerah yang punya genangan, jalanan yang gak normal, maksudnya gak normal masih ada jalan tanah, ada becek-beceknya, ya ini ribet.
teman-teman, inilah yang menjadi item perbincangan di kalangan ibu-ibu nih. Sampai-sampai ada yang bermasalah nih karena bikin konten soal ditilang dengan sendal jepit di Sidrap. Nah, itu jadi viral juga, tapi sekarang sudah minta maaf. Di Mapolres Parepare selanjutnya saya ajak kalian melakukan kampanye lingkungan dulu dengan mengumpulkan satu kantong sampah dari Pantai Cempai hari ini. Halo semuanya, salam jumpa, ketemu lagi kita hari ini, dan seperti biasa kita masih terus mengkampanyekan pentingnya menjaga lingkungan, menjaga pantai kita dari sampah, dan kemudian ikut berperan dengan mencoba mengumpulkan satu kantong sampah setiap hari dimanapun kita berada, seperti yang kita lakukan hari ini. Terima kasih karena kalian masih terus mendukung kita, meski beberapa orang masih terus tetap mencari celah bahwasanya ini hanya untuk pamer apa segala macam. Enggak apa-apa lah, ini memang pamer. Pamer bagaimana cara mengajak kalian untuk ikut peduli. Mari kita lakukan. Netizen, sepertinya untuk episode kali ini cukup. Sekian dulu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kalian pada kanal ini. Sampai ketemu besok dan salam jumpa.